Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mister Channel. Kali ini kita akan belajar tukang ya, belajar tukang instalasi listrik ya. Mau saya pasang ini ya, tadi masang instalasi listrik, cuman nggak sempet video ya. Jadi powernya ke sini, powernya masuk ke sini ya, dari lantai 2, ini lantai 3 ya. Ini powernya naik, nah ini dimasukkan ke sini. Di sini masuk ada bodus ya, end bodus, power lari ke ini saklar, saklar buat ini, nah saklar, ini saklar ya, saklar, ini positif lari ke mana? Lari ke disambungkan ke ini, positif kan ini kan dua kabel ya, ini cuma ada dua kabel karena saya nurusin instalasi yang kedua, keluarnya cuma dua kabel positif dan negatif. Posisinya di rangkai sama ini, satunya ini keluar ke lampu, nah, yang merah itu ya kan, yang biru, nah biru, yang merah itu kabel negatif, kabel netral ya, negatif netral ini kan keluar positif negatif ya, nah. Netralnya nyambung ke situ ya netralnya, positifnya nyambung ke sini. Ini kabel positif yang merah, yang biru kabel negatif ya. Ini jadi dipasang ke tempat lampu ya, apa namanya ya, pangkon lampu. Ini bisa bolak-balik ya, terserah mau sebelah mana bisa bolak-balik bisa. Ini instalasi listrik dari kamar 3 ya, karena powernya naiknya dari lantai 2 muncul ke kamar 3. Jadi mulai startnya di sini. Ini kabel merah kabel yang ada strumnya atau kabel positif atau fasa ya, fasa. Yang biru itu keluarnya juga positif lari ke lampu satu, satunya keluar lampu negatif, kabel yang negatif yang tadi. Ini yang keluar masuk ke pangkonnya lampu bisa bolak-balik ya, terserah ya, bisa bolak-balik. Ini yang saklar ke lampu sudah selesai, dan masa tinggal stop kontak yang sampingnya 2. Kita lanjutkan besok ya, video selanjutnya ya. Oke, okay. Ini powernya di sini.